HDR setan kali ini adalah Nissan Kicks e-Power. Untuk di balik logo Nissan ya ada radar. Untuk headlamp dia sudah full LED dan lampu sen juga. Untuk di bawah ada fog lamp yang sudah LED juga. Ini desain dari depannya. Untuk di samping dia ada upper fender ya. Untuk velg dia two-tone. Ini ada upper fender. Untuk lampu sen di spion, spion suara body dan ada kamera 360. Door handle chrome dengan akses marki modal pencet. Untuk interior dia dominan full black. Ada armrestnya soft touch. Di bawah ada speaker, cup holder dan door pocket. Ini layout dari dashboardnya. Untuk transmisi dia khas mobil listrik, armrest soft touch, ada auto hold dengan park brake. Lalu untuk lacinya dia belum self opening ya, masih biasa. Untuk jok dia kulit, belum ada elektrik ya pengaturannya. Untuk baris kedua dia senada sama di depan dengan door handle chrome. Lalu sekeliling berwarna hitam doff, ada bahan armrest soft touch. Di bawah ada speaker, cup holder, dan door pocket. Untuk di belakang nih biasa ya, nggak ada fitur berlebihan. Untuk di belakang kursi driver maupun penumpang depan lengkap dengan seat belt pocket. Ini ya, untuk rem belakang dia cakram. Over fendernya dia nyambung sampai ke belakang. Ini ya, desain dari belakangnya secara keseluruhan. Untuk lampunya dia sudah full LED, kecuali dia, ini ya, lampu plat nomor. Di kaca ada rear defogger, untuk emblem Kicks ada di sebelah kiri. Untuk buka bagasi dia model tombol elektris, tapi dia belum kick sensor ya. Untuk di bagasi dia cukup luas, untuk ban serep dia sudah nggak ada ya, digantikan oleh dari repair kit di balik separatornya. Ya, dari repair kit. Untuk kaki juga di belakang karena di depan buat baterai, baterai listriknya. Ya, plat nomor dia belum LED. Sekian video saya mengenai Nissan Kicks.